Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bro Nagakal Adventure. Dan kali ini saya berada di Pagerin ya. Tadi di kalau lurus ke arah Mojosari, Mojokerto. Ini kita belok kiri ke arah Kembung ya. Mau Kula Antisu guys. Sudah janjian ya di rumahnya Mas Yudi. Dekatnya Pasar Kembung ya. Oke. Oke, truk parkir di sini ya. Enggak. Karena di situ ada apa ya? Kayak pabrik. Lokasi pabrik sih, enggak tahu pabrik apa. Ini di parkirin ya arah Rembung. Enak untuk jual pentol bareng, guys. Biasanya kini ini tempat istirahat lagi. Enak degan bareng. Lagi wah kene iki pabrik apa? Oh, kayak kardus-kardus bekas juga ya. Apa ya? Kurang paham ya. Jalannya penak guys, cor-coran ya. Dan lumayan sepi untuk hari ini. Tapi nang pinggir-pinggir embong akeh truk-truk parkir, ene semua apa ya? Enggak paham ya. Tapi harus berhati-hati juga. Tetap waspada ya dalam berkendara. Dan niki melewati jembatan, guys. Jembatannya cilik ini iki, harus berhati-hati. Kayak rada ora penak dalane. Apalagi jalur yang sebelah kanan yang di sini. Nah, ini dia, guys. Sebelah kanan saya aspalnya rusak ya. Ini ke arah Kerembung ya, masih jauh temannya. Banyak kendaraan besar juga, harus berhati-hati. Oke, kalau mau nyalip ya harus lihat keadaan. Jangan nyalip. Tapi keadaannya sepi, tak ngeblong aja guys. Ya tepat sampai tujuan. Desa apa kene iki? Gedang Rowo. Desa Gedang Rowo guys. Kalau untuk daerah-daerahnya kurang hafal ya untuk daerah sini. Karena melewati banyak desa juga. Nanti melewati Bulang, teman saya orang Ponorogo juga ada yang tinggal di sana, sudah berkeluarga dan menetap di sana ya. Wah, akeh wong gwes. Prambon. Oh, masih ikut Prambon guys ini guys. Ternyata masih ikut Prambon ya. Daerah sini. Ki kene iki desa ngendi ya? Desa kurang paham saya. Wirobiting. Wirobitingnya dusun mesti saya kurang paham. Mulai buka giling guys, banyak truk muat tebu ya. Oke. Wah, lilipan guys. Padahal tak buka. Mulai kata buka ungkep ya saya. Oh, ini sih meh panen bareng hari ini. Jalannya wah agak kendaraan sih banter-banter guys, lumayan nombo, sepi juga, jadi harus berhati-hati ya walaupun agak sepi. Agak kendaraan besar juga soalnya,
masih di wilayah Prambun ya, Desa Simpang. Oh, sudah memasuki Desa Simpang guys, Simpang Prambun. Desa Mulang, oh ngene iki Mulang. Tuke guys, lilipan aku satu tope kacane. Oh, di depan sana banyak kendaraan besar, alamat macet ini. Klepon, ada klepon guys yang akeh wong dodolan klepon di sini guys, yang katanya tidak islami tapi di sini banyak le klepon. Oke, sudah melewati pasar. Ini pasar apa ya? Rame ini. Kurang begitu paham saya soalnya. Ini kalau lurus ya, kalau belok ngiri ke arah Sidoarjo, nanti kita lurus, lurus ke arah Krembung, ke arah Prambun. Ke arah Prambun, ke arah Krembung, Krembung, Porong. Jalannya pena-pena guys, cor-coran beton ya, sudah halus. Dulu sebelum dicor jalannya agak sing bolong-bolong soalnya, tapi sekarang sudah ada mak-mak naik sepeda guys. Belok. Oke. Kita salip aja. Nah, dia mau belok. Desa Tangkring. Tangkringnya melu Prambun apa Krembung, enggak paham. Ngurai plang, enggak ketemu plang soalnya. Oh, Kecamatan Krembung. Sudah memasuki Krembung guys kalau sini guys. Mungkin perbatasannya tadi ya, pertigaan tadi yang belok kiri ke arah Sidoarjo, kalau lurus ke arah Porong tadi ya, ke arah sini. Dan sudah memasuki bulan Agustus guys ya, tanggal berapa, tanggal 5 kalau nggak salah. Banyak yang pasang umbul-umbul, bendera juga lagi, sudah pasang umbul-umbul guys, bendera untuk memeriahkan ya, hari ulang tahun, merayakan atau memperingati lah, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Harapannya semoga Indonesia semakin maju,
terbebas dari segala bencana dan virus yang melanda saat ini, COVID-19 segera berakhir sehingga masyarakat bisa sejahtera, bisa beraktivitas normal kembali lagi. Banyak pasang umbul-umbul dan bendera juga, salah satu wujud kecintaan terhadap tanah air ya guys. Oh, jalannya enak sing rusak guys ini guys. Enak sing bolong-bolong. Oh, ini nih ada pertigaan ya. Ada pertigaan. Kalau belok ngiri enggak tahu kemana. Kita lurus aja ya ke arah Pasar Kembung. Tapi ngene iki guys. Macet. Banyak kendaraan besar juga. Oh, bisa ternyata. Oke. Oh, ada pertigaan lagi, guys. Ternyata. Ini lek kanan ke arah mana ya? Masa pabrik gula. Soalnya banyak truk tebu belok ke sana. Sudah mendekati Pasar Kerembung ya guys, di depan sana. Entah apa lah, sebelumnya belum tahu ya Pasar Kerembung, mergo sering kulaan tisu rene jadi tahu. Ini dia di depan saya, sebelah kiri dan kanan, sebelah kiri guys kami Pasar Kerembung, dan sebelahnya lagi puskesmas ya, puskesmas Kerembung. Oke, kita lurus saja. Enggak jauh guys tempatnya, di situ dekat ada gang kecil di sampingnya. Indomaret. Wow. Keren guys. Oke. Antusiasme masyarakat dalam menyambut kemerdekaan keren juga guys. Sudah nyampe tempatnya guys. Ini dia. Taruh di sini tuh. Nggak, itu sesuai, woy. Oke.
Nek lungguh lho kowe, Wak. Aku ngi nggawa sing dali iki. Karung gibahan. Gibahan nguplok. Hiburan. Ini wis hiburan ae. Kancaku seneng keramik iki akeh lho. Akeh sing teko iki. Luang teko platino. Oh, iya. Tapi metal. Tapi metal ya. Mau gimana ya? Bareng, assalamualaikum. Oke guys, demikian tadi. Terus mari ambil barang di tempatnya Mas Yudi ya, di sekolahan. Akhirnya pulang. Rame guys, yo pasar soalnya. Nih guys, teman-teman, buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini, tadi ambil tisu nes ukuran gede ya, yang 900 gram. Piro mau lali aku, ada kortingan juga ya. Ambil 10 biji guys, apa tapi buat telu. Gak muat ya. Dan ya sebenarnya guys ya, karena kendaraan juga ramai, harus konsentrasi di jalan juga, agak kendaraan gede. Selalu berpikiran yang positif, karena pikiran yang positif akan mensukasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.